Hai, isi Assalamualaikum ni. Selamat datang ke channel Kak Maritani. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat YouTube saya. Petang ni saya layar lagu Jiwang sikit. Lagu cover daripada Amy Sukumasari, Baju Haruskah Aku Mati. Okey, baik. Pada petang ni hari saya nak berkongsi satu kaedah yang saya guna untuk menyemai anak pokok dengan cara kaedah pecah mata. Jadi sama-sama kita lihat video ini. Selamat menonton. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sekali lagi dalam siaran channel Kamaditani. Hari ini saya di kesempatan masa yang ada ni, saya nak cuba berkongsi dengan tuan-tuan semua, saya sahabat, cara buat semaya anak pokok cili. Cara yang mudah, yang ringkas dan jimat. Okey. Hari ni saya nak sema benih cili baskara. Benih cili baskara ni adalah lada pertama yang saya tanam dulu masa mula-mula saya terlibat dengan petani. Dan saya tinggal lama dah tanaman ni setelah saya buat lada solok. Tapi hari ni sebabkan permintaan air tu ada, ramai orang nanya, saya nak tanam balik lada baskara ni. Okey. Saya ada 400 polybag. 400 polybag saya nak buat dua pokok satu polybag. Jadi saya akan guna ke 5 tray lah untuk standby. Satu tray ni saya akan isi 2 biji, 4 tray 800. Okey, 4 tray 800 dan satu tray ni saya akan buat sebutir-sebutir sepohong-sepohong untuk backup. Untuk buat nyolak apa deh. Okey. Sebelum saya teruskan dengan cara lagu mana nak buat kaedah semaya ni, saya dah rendai. Okey, kita rendai dulu benih cili ni. Kita rendai dulu benih cili dalam air sekurang-kurangnya nejer. Tujuan dia gapo kita rendai benih ni? Kita nak suruh dia lembut. Kita nak suruh dia lembut bagi dia bila dia duduk dalam peat moss ni nanti dia mudah nak bercambah. Okey, baik. Step seterusnya kita akan isi peat moss dulu. Okey, kita isi penuh. Kita dah siap isi peat moss ni, kita siap isi tanah nyemar dalam tray ni. Kita ambil tray yang lain, kita nyek gitu. Kita nyek, tujuan dia kita nak suruh dia mampak. Lepas tu dia ada ruai, untuk kita nak isi anak benih. Okey, bila kita dah isi peat moss dalam tray ni, kita tekan dia dengan tray yang lain. Kita pastikan biar setiap lubang semaya tu dia ada jarak lebih kurang 1 cm untuk kita nak letak anak benih tu nanti. Peat moss ni dia dah lembap. Kelembap pair dia yang biasanya lebih kurang 65 ke 70 tarah apa. Kelembap pair dia dah biasanya dia dalam 60% ataupun 65% tu. Cuma dalam kaedah teknik semaya yang saya nak berkongsi ni, kita kena sembur. Kita kena buat semburan kabuh ke seluruh hair tray ni biar dia basah 100%. Biar dia basah 100% untuk nak memudahkan proses teknik pecah mata. Okey, kita buat semburan. Okey, kita buat semburan kabuh dulu. Kita sembur dia bagi dia 100% lembap. Sembur dengan air kosong je. Kita sembur dengan air kosong. Sebab peat moss ni sendiri dia dah ada dah baja. Jadi kita sembur dengan air kosong sahaja. Biar dia basah 100%. Okey, baik. Sebelum kita isi biji benih ke dalam tray ni, kita toskan dulu. Kita keringkan dulu anak benih yang kita rendai. Kita rendai dengan air kosong tadi. Nejeh. Kita toskan dulu. Kita keringkan dia dulu. Keringkan dalam bekas yang berisi tisu gini. Lepas tu baru kita isi dalam lubang tray. Okey,
Okey, setiap lubang ni kita boleh isi sebutir-sebutir lah. Tapi untuk projek saya ni, saya nak buat dua anak pokok untuk satu polybag. Jadi saya isi untuk nak jimatkan masa, saya isi dua butir terus ke dalam satu lubang tray ni. Bubuh je dua-dua. Lebih tak ada masalah. Cuma masa kita nak cabut untuk pindah ke polybag tu, kita kena macam kalau dia naik dua-dua spokok ni, kita terus pindah ke dua-dua selalu dalam polybag tu. Okey, baik. Lepas kita bubuh biji benih ke dalam tray ni, kita tak terus tutup dah permukaan atas ni. Kita sembur dulu dengan sembur kabuh dulu. Kita sembur dulu biar dia basah sekali lagi. Lepas tu kita akan tutup dan biarkan 2-3 hari di tempat yang teduh. Kita akan buka dan tengok setiap biji benih ni dia akan keluar mata. Dia akan keluar. Ini namakan teknik pecah mata. Okey, kita sembur dulu. Semburan ni biar menyeluruh lah. Kita pastikan dia 100% lembap dengan air. Okey, selepas tu kita bukuh tray semayan kita ni dengan plastik warna hitam. Tak semestinya plastik silver shine ni. Macam saya ni sebab plastik banyak. Anda boleh guna juga plastik sapu ataupun apa-apa lah. Yang pastinya kita nak tray kita ni berada dalam tempat yang teduh dan sejuk. Okey, kita bukuh dulu. Okey, kita bukuh biar jangan bagi udara masuk lah. Jangan bagi terdedah kepada panah. Kita tundung lagi. Selepas 3 hari baru kita buka tengok tray kita. Tengok alhamdulillah hampir 100% anak benih telah bercambah. Jadi kita akan ambil peat moss ni. Kita akan ambil peat moss tanah nyemal ni, kita tabur atas ni. Kita tabur atas lapisan atas. Kaedah ni memang sangat-sangat cepat lah. Dan ni sangat cepat dan pertumbuhan pokok pun dia sihat. Okey, bila kita sudah siap tabur, kita peratalah. Kita perata jadi sama dengan tray. Selepas kita tutup permukaan atas dengan peat moss, kita sembur sekali lagi biar tray ni betul-betul basah, biar betul-betul lembap. Dan kita tutup sekali lagi dengan plastik selama lebih kurang 2 hari untuk dibuka dan didedahkan kepada cahaya matahari. Lepas 2 hari kita buka balik balut tel ni, tengok dia naik. Dia naik. Ada lagi hot tak naik, tapi kalau tengok sini jangan lebih lama sangatlah, takut jadi togel. Okey. Okey, ini anak pokok yang sudah umur 10 hari setelah semai. Apa siram dengan air kosong dulu sebelah pagi dan sebelah petang. Selepas 14 hari ataupun 2 minggu, anda boleh sembur macam EP bermula dengan 0.5 isi. Naik dan isi macam EP 0.5 setiap 5 hari sekali. 0.5 setiap 5 hari sekali sehinggalah anak pokok itu tumbuh 5 ke 6 helai daun. Selepas tu barulah kita boleh pindahkan ke polybag. Sekian, itu saja video daripada saya. Yang mana baik anda boleh guna, kongsi-kongsi ilmu yang ada untuk jadikan manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.